Untuk itulah Bapak Ibu yang kami hormati, kita berkumpul bersama hari ini di tempat 43 jenis pohon yang akan kita tanam di Boulevard Kampus UI Depok dari jenis-jenis pohon asli Indonesia bagian Barat. Sejalan dengan semangat kesederhanaan pemerintah saat ini, acara penanaman kali ini kita kemas berbeda. Kita tidak menyediakan kursi agar semua yang hadir di sini bisa leluasa untuk ikut menanam, kecuali mungkin untuk Bapak Ibu yang sangat lelah. Kita menyediakan beberapa kursi, tapi tidak untuk semuanya. Baik. Baik, dan acara ini terselenggara berkat kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Universitas Indonesia, didukung oleh Garuda Indonesia, Yayasan Kehati, Yayasan Sahabat Pohon Indonesia, GIS for Climate Multi-Stakeholder Forestry Program, Korea Indonesia Forest Center, Perum Perhutani, dan E-Radio. Nota kesepakatan bersama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Universitas Indonesia ini adalah tentang peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta penelitian dan pengembangan bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Dan nilai penting Taman Nasional. Ibu. Sebelum acara dimulai, sebelum penanaman dimulai, kami mohon sejenak perhatian karena penanaman ini akan dipandu oleh Ibu Menteri langsung. Jadi Ibu Menteri, kami mohon sejenak. Karena penanaman akan dilakukan oleh seluruh yang hadir, kami mohon Bapak Ibu bisa melihat jenah yang sudah dilihat, yang sudah Bapak Ibu terima. Masing-masing orang akan menempati blok penanaman. Untuk itu kami mohon teman-teman mahasiswa menempati blok penanaman yang berwarna kuning. Kemudian siswa blok warna merah. Untuk teman-teman LSM Media di blok berwarna merah jambu, UI di warna coklat, dan ya. Ember, siram. Belum. Belum perlu siram. Gak hidup langsung pokoknya. Baik, kita bisa segera memulai penanaman. Untuk itu penanaman bisa dimulai dengan pemujian sirine agar seluruh yang hadir di sini bersama-sama melakukan penanaman. Kami mohon perhatian Bapak Ibu melihat benda ataupun bendera di masing-masing blok tanah. Lagi Bu, yang perempuan Bu. Yang perempuan Bu. Siswa akan menanam di blok yang berwarna kuning. Teman-teman LSM proyek-proyek luar negeri di blok merah, untuk Sanggawana Bakti blok warna biru,
Rimba Club ke Blok Warna Hijau. Teman-teman Mitra Harimba Blok Putih, siswa di Blok Merah, dan belakang. Ayo, pintar. Sip. Bapak Ibu Tanam, nanti rekan-rekan panitia yang akan menyelesaikan atau memberes. Hi, yes. My name is Peter Buri. I'm the acting country director for GIZ Indonesia. And I'm very honored to be here at the International Day of the Tree, because I find that it's very important to have the green growing, especially in such mega cities like Jakarta. And I think it's a very nice example. And therefore, I'm honored to be here and to plant a tree to let the green grow. Thank you very much. Terima kasih kepada Universitas Indonesia, dan saya berharap seluruh civitas akademika, mari bersama-sama kita terus memelihara, menanam, membesarkan, dan mendapatkan vegetasi alam yang baik. Selamat bekerja dan selamat belajar. Kami saat ini sedang mendukung terus apa yang dilakukan oleh UI, terutama tentang penghijauannya. Oleh karena itu, apa yang sekarang ini sedang dilakukan adalah diharapkan sinergi dengan usaha dan ikhtiar kami membangun yang disebut dengan Arboretum Indonesia. Silahkan. Sehingga tanaman-tanaman yang ada di Bapak UI ini akan menjadi representasi bagian dari aneka tanaman Indonesia dan tidak diulang lagi di daerah, di tempat lain yang ada di Kota Depok ini.